Oke, nah ini ada tiga cungkup gacoran ya. Gacoran, rajin ya. Cukup udah makan semua. Thailand ya. Ini jelak Thailand jarang ada loh. Jarang. Di sini ada burung kolibri wulung ya. Jantan. Cicak hijau nopengnya juga ready. Ini cicak hijau nopeng yang body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mas. Pagi mas. Gimana kabar hari ini? Iya, luar biasa ini. Kabar kita selalu jaya lah. Amin. Kamu sehat ya nih? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah sehat ya. Mas, seperti biasa nih, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Namanya kios Jepara Baroka. Kios Jepara Baroka, posisi di lantai dasar? Dasar belakang WC. Belakang WC ya. Nanti petunjuk lokasi ada di tengah video. Infonya nih untuk jam buka dari jam berapa nih? Buka dari jam subuh jam 5. Sampai jam? Sampai jam 4 sore. Hari liburnya? Hari libur gak ada libur. Nah, stop gaspol ya, remblong. Remblong. Nah. Oke, infonya nih kirim udah bisa belum? Kirim udah bisa. Kirim sudah bisa areanya? Areanya Jakarta. Jakarta nah, bisa. Bisa, Jawa juga bisa, normal. Oke. Okay. COD bisa enggak? COD untuk area Jakarta aja. COD Jakarta aja ya, yang penting ongkir ditanggung pembeli. Tukar tambah bisa enggak? Tambah bisa. Syaratnya sehat, bawa sini aja. Sehat, bawa sini aja ya. Nah. Terima kasih infonya nih. Di sini ada burung pleci pala hitam, teman-teman. Pleci pala hitam harganya cukup Rp25.000 ya. Di sini ada burung pleci pacitan ya, teman-teman nih. Harganya cukup Rp100.000 aja. Ready juga di sini burung terucuk ya. Terucuk harganya Rp35.000 aja. Di kios ini ready juga ya burung fak nih. Fak ini harganya Rp600.000 aja. Yang WF-nya juga ready ya. Pak WF. Harganya Rp800.000. Di atas ini ada burung kepodang ya. Oh, gelap ya teman-teman nih. Harganya Rp350.000 aja nih, rawatan for total. Ini ada burung jala kebo ya. Jala kebo sudah gacor, harganya Rp70.000. Gacor ini? Iya. Jinak gak? Jinak lalat ya. Ada juga jala suren gacoran. Suren gacoran harganya Rp500.000 aja. Ini ada juga burung jala krio-rio ya, sudah pur total. Sudah pur total harganya Rp130.000 aja. Di sini ada juga jala putih muda nih. Jala putih muda harganya cukup Rp400.000 ya. Ini ada burung jalak nias berapa? Jalak nias gacoran harganya Rp350.000 ya. Ini ada burung jalak Bali dewasa sertifikat ya. Harga 2 juta ya? Hah? Harganya Rp2.500.000. Masih nego ya. Di sini ada juga burung parkit ya. Untuk parkit sepasangnya harganya Rp100.000 aja.
Di sini ada juga cicak wilis ya. Cicak wilis cukup 60.000. Sudah ngepur ya? Dibeli krisal betina berapa? Dibeli kristal betina harganya 450.000. Ini ada burung ciblek gunung gacoran ya. Harganya cukup 350.000 aja. Ini ada burung pentas jatim ya. Ini pala hitam. Kalau ini 150.000 yang biasa. Kalau yang ini berapa? Yang full hitam harganya 200.000 aja. Stok cuma ini doang ya. Tuh. Ini ada burung perenjak atas dari Jawa Timur ya. Berapa harganya nih? Harganya 30.000. Ini ada burung perkutut kapas ya. Iya. Perkutut bunyi manggung-manggung. Kapas sudah lama. Oh, sudah bunyi, sudah manggung, rawatan lama. Tapi suara dewek. Tapi betina 1 juta 500. Betina kapas lokal. Di sini ada burung kolibri wulung ya. Jantan Jawa. Sudah ngepur. Ngepur total. Sudah ngepur 250.000. Mana pun juga. Yang satu doang. Ada 45 kok. Ini ada burung cicak jenggot Jawa ya. Ya, Jawa Timur. Cicak jenggot Jawa Timur yang mulus 400 ya. Mulus 4,5. Mulus 4,5 yang bondol 400. 400.000. Stok. Di sini juga ada stok cicak jenggot Jawanya ya. Di sini ada burung kenari loper betina ya. Kenari loper betina siapan. Harganya 120.000 ya. Di sini ada burung kenari loper cerah ya. Kenari loper cerah jantan nih. Harganya 150.000. Kalau kenari loper gacoran yang warna-warna cerah, harganya 400 ya. Harganya 400.000 nih. Kalau yang gelapnya 300? 350.000. Di kios ini ada burung kenari merlok gacoran berapa nih? Merlok gacoran 550.000 ya. Di sini ada burung betina yang ini. Kenari putih ya. Iya. Kenari putih harganya 180.000. Oh, ini ada burung teledekan gunung, badan sehat, kaki aman, mulus gemuk. Cuman matanya katarak. Nitik ya? Yang sebelah kanan kalau dari kamera ya, harganya 100.000. Kalau yang normal berapa nih? Normal 200.000 aja. Yang sehat-sehatnya harganya 200.000 untuk yang betina. Ada juga teledekan gunung Jawa yang jantannya nih. Sudah ngepur ya, harganya cukup 600.000. Ini ada burung robin betina. Robin betina harganya 1 juta rupiah. Ini ada burung samyong jantan sudah ngepur ya. Oh, semi pur. Semi pur.
Harganya 1 juta ya. Biasanya kalau udah ngapur 1 juta 200 nih. Ini ada burung SRDC Bali ya. Berapa SRDC Bali? Mulu 150, bondolnya 130. Ini ada burung cililin ya. Cililin coklat harganya 1 juta 500 ribu aja. Udah ngepur. Ini yang kemarin. Yang gacor kemarin belum laku. Masih. Ini proses Hongkong. Gacoran ya, yang pipi putih teman-teman nih. Berisik ya. Harganya cukup 3 juta. 3 juta rupiah. Ini ada burung murai throttle ring standar ya. Ring standar ini harganya 1 juta 500 ribu. Ada juga murai Medan throttle jantan ring APBN. Lebih gede ya? Lebih gede. Harganya 1 juta 800 ribu. Ini ada burung murai batu emhanon gembung ekor 17 cm ya. Ekor 17 cm, harganya 1 juta 500 ribu udah ngepur ya. Ini rawatan lama nih. Lama banget. Ada berapa bulan nih? Ada belum laku-laku? 5 bulan ya. Ada juga burung murai batu emhanon gembung ekor 18 cm nih udah ngepur ya. Berapa harganya? Harganya 1.600.000. Ini ada burung murai Medan Tangkaran ya. Ekor 20 cm. Udah gacor ya? Gacor dor. Cuman diem ya diliput. Tadi gacor banget tadi. Harganya cukup 5 juta rupiah ya. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kiosnya, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di ujung kita itu. Nah, dari situ nanti langsung aja ya, belok ke kiri. Kita dari sini langsung aja lurus terus ke dalam. Oke, kita masuk aja ya. Nah, tidak jauh adalah kios Barokah Jaya cabang kedua. Ini adalah kiosnya ya. Gacoran. Ini ada cucu hijau Medan gacoran. Cucu hijau Medan gacoran harganya 900.000. Ini ada burung cicak hijau PH ya. Cicak hijau PH harganya 400.000 aja. Di sini juga ada ya stok cicak hijau PH-nya nih. Cicak hijau nopengnya juga ready. Ini cicak hijau nopeng yang body-body medium. Oh, stok banyak mas ya. Apa? Ini harganya 650.000. Di sini juga ada cicak hijau gacorannya nih. Cicak hijau gacoran harganya 1.200.000. Dingin ya bro, jangan dingin bro. Ini ada burung cicak cinai betina. Cicak cinai betina harganya 180.000 aja.
Ah. Jangan mendekat. Tuh, ini gacor banget Mas ya? Iya, rajin lama-lama itu. Tapi harga sama kan? Harga sama aja. Jangan dibeda-bedain, jangan dimahalin ya. Sama aja. Berapa tadi bahannya? 180.000 ya. Ini perawatan sudah gacor nih teman-teman ya. Ini yang dinamakan burung cicak cungko lokalnya Indonesia nih. Tuh ya. Ah tinggal jemur doang. Betina kan ya? Tuh. Berarti bukan bahan ya? Ya, ini rawatan. Oh, tapi harga bahan maksudnya ya? Rawatan sudah gacor tapi harga bahan nih. Siapa yang mau nih? Tapi cuma satu ekor doang ya? Wah, rebutan dong nih. Beres ya? Sudah cukup ya teman-teman nih. Oke, ini rezeki pagi-pagi ya. Rezeki buat pembeli, tapi bukan rezeki untuk penjualnya nih. Kenapa Mas? Agak kurus sedikit Mas. Burung cucak? Cucak cungko. Cungko ya. Coba kita lihat. Oh, ini dia teman-teman ya. Ini rezeki nih buat pembeli nih, karena dijual murah ya. Normalnya berapa Mas? Normalnya 22. Gacor nggak nih? Ini gacor, cuma agak kurus. Sudah gacor, cuman agak kurus ya. Oh, tapi dulunya sehat? Sehat. Dulunya sehat ya. Makan kan tapi dia? Makan full. Makan lahap ya. Agak kurus ya. Udah gacor, harganya cukup 1 juta berapa nih? 1.500.000. 1.500.000 ya? Iya. Real ya? Real. Tuh. Enggak terlalu gerabek ini, emang udah gacor ya, jinak juga ya. Tuh. Beda sama bahan ya. Iya. Berapa nih dirawat? Udah ada? Udah 6 bulanan. Oh, 6 bulanan. Setengah tahun ya. Belum laku-laku ya. Sampai kurus begini teman-teman ya. Oke. Sip, makasih ya. Udah dikasih harga murah nih. Ini ada burung anis merah ya. Anis merah harganya 450.000. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.